Halo kawan-kawan Garasi Vlog. Kembali kita berjumpa di video ini, yang mana kali ini kami akan menerangkan tentang kegunaan alat yang seperti ini. Di ikuti videonya sampai selesai ini kawan-kawan, supaya tidak gagal paham. Oke. Sahabat-sahabat, langsung saja kita ambil. Ini kalau dilihat dari penampilan kan terlihat seperti tombak ini kawan-kawan. Tapi ini bukan tombak. Ini adalah alat yang serbaguna ini. Kalau di sini kami namakan, di daerah sini namanya sulo namanya. Nah, dan di sini sengaja dikasih lubang untuk biar lewat gagangnya ke atas, dari bawah sini gagangnya. Nih, lihat nih kawan-kawan. Gagang biasa dibuat dari kayu. Setelah dikasih gagang pas, lalu dipaku di sini. Di sini ada terlihat lubang ini. Nih, update lebih dekat nih. Ada terlihat lubang di sini untuk dipaku. Kemudian agak 1 meter lah, sekitar 1 meteran. Dibikin gagangnya, dan alat ini berfungsi untuk mengupas kelapa dengan cara manual ini. Ini tajam ini kawan-kawan ya. Nah, sekian sahabat-sahabat atau kawan-kawan Garasi Vlog, semoga bermanfaat. Sekedar pengetahuan. Simak juga video Garasi Vlog yang lain. Terima kasih banyak yang selalu setia mendukung channel ini. Dan bagi yang baru menemukan, mohon juga dukungannya kawan-kawan semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.